Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dari M. Sari Bezowi dari UMKM Kudus Logam. Ini mau membahas tentang pembuatan garuk dengan menggunakan besi ulir ukuran 10. Dengan ini ya, ada yang ulir, ada yang polos. Yang polos untuk mungkin ada yang, tapi gunakan dulu yang ulir. Jadi untuk dipotong-potong dulu seperti ini, panjangnya kira-kira 40 cm ya, ini kurang lebih ya. Oke, dipanaskan dulu ya. Oke, seperti ini. Ada pengapiannya, sekarang lebih modern lagi, enggak seperti dulu. Dulu pakai, ini ketok-ketok padang ya. Ini dulu pakai itu, sekarang udah pakai gas kayak gini. Jadi untuk usaha bisa, boleh kan, dengan seperti itu digunakan pembuatannya. Jadi, caranya sederhana sekali, tapi bisa untuk penghasilan dari UMKM Kudus. Jadi untuk kamu yang mau membeli, bisa langsung menghubungi di sini. Ini langsung dari UMKM sendiri, dari pengrajin, jadi harga masih standar murah. Monggo ya, dilanjut. Jadi pembuatannya seperti ini. Nanti saya akan coba mengulas cara membuatnya dulu dari mulai bahan baku. Terima kasih. Assalamualaikum.